Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah. Wa qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi qabla ayrufa'a wa raf'uhu mautu ruwatihi. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya hendaklah segera mencari daripada ilmu, menuntut daripada ilmu, mendalami daripada ilmu. Sebelum apa? Qabla ayrufa'a, sebelum ilmu itu diangkat. Karena suatu saat ilmu ini akan diangkat. Kalau ilmu ini sudah diangkat, maka kita akan cari ilmu ini kerepotan. Sehingga yang ada nanti di suatu kampung atau suatu daerah, semuanya adalah orang-orang yang tidak berilmu. Artinya orang yang enggak paham kepada ilmu. Ibadah dia tanpa ilmu, semuanya tanpa ilmu. Kenapa? Karena pada saat itu ilmu sudah diangkat. Lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada ilmu ini, yaitu dengan cara mematikan para perawi ilmu. Berarti termasuk ulama-ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pada dasarnya ilmu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita masih ada kesempatan di mana sekarang masih banyak ulama, masih banyak orang yang ahli ilmu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak menuntut dan memperdalam daripada ilmu. Sebelum kesempatan itu hilang. Sehingga nanti kalau udah kesempatan itu hilang, kita masih nyesel, Pak. Bisa juga hilangnya kesempatan ini karena umur kita sudah habis. Bisa jadi hilangnya kesempatan ini karena ulama-ulama yang ada sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ilmunya. Sehingga pada saat itu kita yang ada hanya nyesel. Kita mau sholat kagak bisa sholat. Kita mau wudhu kagak tahu caranya. Pendek kata segala sesuatu udah enggak tahu caranya. Kenapa? Karena mau belajar sudah enggak ada lagi tempat untuk belajar. Makanya ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu menuntut ilmu, memperdalam daripada ilmu. Ya. Karena ilmu ini adalah bekal kita dari dunia sampai akhirat. Dalam kehidupan di dunia kita perlu bekal ilmu. Di akhirat pun kita juga perlu bekal daripada ilmu. Sehingga kalau orang ingin dunia akhirat, maka kedua-duanya ini harus melalui daripada ilmu. Fa alladzi nafsi biyadihi la yuddun rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada ayyab asabullahu ulama'a. Demi zat yang jiwa kuat di tangannya, kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya seorang laki-laki yang terbunuh perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mati dalam keadaan syahid,
Mereka pun mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dibangkitkan sebagai ulama. Ya. Jadi orang yang mati syahid perang membela agama Allah Subhanahu wa taala ini berharap bagaimana supaya dibangkitkan sebagai ulama. Sebagai orang ahli ilmu. Kenapa? Lamma yarawna min karamatihim, karena suada-suada tadi pun juga melihat bagaimana karomah ya, atau kemuliaan daripada yang namanya ulama ya, orang-orang yang ahli ilmu. Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'allum, bahwasanya tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim langsung menjadi orang pintar, tapi ilmu ini harus dipelajarin. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang lahir langsung pintar, tapi orang pintar itu, orang ngerti ilmu itu awalnya daripada yang namanya belajar. Ya. Ya memang mungkin ada satu dua orang yang Allah kehendaki tanpa belajar bisa jadi terjadi kalau memang Allah menghendaki. Tapi yang terjadi dalam kebiasaan kita, kalau orang enggak mau belajar ya enggak bisa gitulah. Makanya al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Nah, makanya kita duduk majelis salim ini termasuk dalam rangka bagaimana kita belajar daripada ilmu. Kan? Makanya dengan kita belajar daripada ilmu dengan harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti ilmu itu akan mudah kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena tanda-tanda ilmu gak manfaat, Pak. Ini ilmu sih banyak di otaknya, cuman gak wujud dalam amalan. Ya. Ilmu banyak di otaknya, karena kemana-mana majelis taklim datang, cuman gak wujud dalam amalan. Itu tanda-tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena kita yang wajib itu, yaitu ilmu yang ada hubungannya dengan dasar kehidupan. Yang memang di situ berhubungan dengan apa kegiatan kita sehari-hari. Suatu contoh kita makan dan minum. Tiap hari itu. Bagaimana supaya makan minum kita mendapat ridha Allah? Mendapat sunnah Nabi, mendapat pahala dari Allah. Kita harus tahu bagaimana caranya ilmu makan minum. Nah, setelah kita mendengarkan bagaimana caranya makan, cara minum, kita amalkan dalam kehidupan kita. Disitulah termasuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. La antaqdu. Fata'allama baba minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata rak'atan. Ini ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita pagi-pagi dan belajar bab daripada ilmu, ini lebih baik daripada salat 100 rakaat. Bahkan kalau di matan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpesan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kalau pagi-pagi belajar ilmu lebih baik daripada salat 100 rakaat, tapi kalau duduk membahas satu bab daripada ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat." Salat 1000 rakaat itu berat, Pak. Ya. Bahkan kayaknya kita belum bisa, ya. 100 rakaat saja masih parah kayaknya. Kayaknya masih jarang. Nah, tapi 100 rakaat dan 1000 rakaat ini bisa dilaluin dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau orang sholat terus, ibadah terus, orang ini kadang-kadang gak tahu salahnya. Walaupun salah dihajar aja dah. Perasaannya benar. Nah, makanya orang kalau sekalian gak pernah, gak mau belajar ilmu, gak mau duduk di majelis ilmu, perasaannya benar gitu loh. Tapi kalau orang ahli duduk majelis ilmu, sering kumpul dengan ulama, sering kumpul sama ustaz, maka perasaannya semakin hari kok semakin banyak salah. Tapi kalau sekalian gak mau duduk majelis ilmu, perasaannya benar. Karena kalau orang ahli duduk di majelis ilmu, ahli menuntut ilmu, maka seluruh kesalahannya ini akan mudah diperbaikin.
Dia duduk, oh ternyata kalau saya sini salah ya. Oh ternyata seharusnya gini. Oh yang baik seperti ini. Itu efek daripada yang namanya ilmu. Ya. Makanya wajar kalau orang duduk majelis ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Karena kedudukan ilmu itu untuk mengarahkan daripada ibadah yang benar, yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seorang lelaki itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa permasalahannya? Karena dunia ini Pak, kalau enggak ada orang berilmu ini akan rusak ini dunia. Coba dunia dipenuhi oleh orang-orang bodoh semuanya, udah rusak. Semuanya mengandalkan daripada nafsunya. Saling kuat-kuatan. Sudah enggak ada toleransi, sudah enggak ada kasih sayang, sudah enggak ada dosa, sudah enggak ngerti. Makanya rusak dunia. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang berilmu. Tapi di saat dunia ini masih ada orang-orang yang berilmu, ya, maka dunia ini masih akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini akan menjalankan keduniaan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang utama itu ilmu kan ma'rifatullah, yaitu ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu mengenal Allah ini merupakan ilmu pokok, ilmu keimanan. Karena dunia ini tidak dikiamatkan oleh Allah selagi masih ada orang beriman. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, la taqumus sa'ah hatta la yaqula fil ardi Allah Allah. Bahwasanya tidak akan terjadi ini kiamat sampai akhirnya di dunia ini tidak ada orang yang mengatakan Allah Allah, artinya sudah tidak ada lagi orang beriman. Makanya semakin sedikit orang beriman, semakin dekat dengan hari kiamat. Makanya sebelum kiamat terjadi, orang-orang beriman ini akan dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti terjadinya kiamat ini sudah enggak ada lagi orang beriman, Pak. Makanya seburuk-buruk manusia itu manusia yang mendapati hari kiamat. Ini udah buruk banget itu orang. Makanya kalau kita minta, ya Allah panjangkanlah umur saya. Harus kasih batas Pak. Panjangkanlah umur saya untuk taat kepadamu ya Allah. Karena kalau kita minta kepada Allah berdoa agar supaya dikasih umur panjang, tiba-tiba dipanjangkan beneran umur kita sampai di kiamat, berarti kita termasuk orang-orang buruk. Kenapa? Karena yang mengalami hari kiamat hanya orang-orang buruk saja. Orang-orang yang sudah tidak ada iman dalam hatinya baru itu mengalami daripada yang namanya hari kiamat. Kalau yang namanya orang beriman, sekecil apapun iman yang ada dalam hatinya, sebelum datangnya hari kiamat itu sudah diwafatkan terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yambagi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi wa la lil alimi ayyaskuta ala ilmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat Tabrani hadis ini, bahwasanya hendaklah orang yang jahil, orang yang belum ngerti itu diam dengan kebodohannya. Jangan sampai seperti itu. Dan juga jangan sampai orang alim ini diam dengan ilmunya. Kenapa? Kalau yang bodoh ini diam dengan kebodohannya, sedangkan yang alim ini diam dengan ilmunya, wah ini nanti kacau Pak. Akhirnya. Lalu bagaimana? Yang orang awam, orang yang belum tahu ini harus belajar, harus tanya tentang ilmu, dan orang alim ini harus mengajarkan ilmu. Sehingga nanti akan kembali dunia ini diwarnai oleh orang-orang yang ahli ibadah, oleh orang-orang yang paham daripada yang namanya ilmu. Cuman yang terjadi sekarang kan kadang-kadang
yang enggak bisa atau yang bodoh itu kan diam pak kebodohannya. Sehingga apa? Sehingga semakin hari kebodohan semakin meluas. Sehingga banyak yang terjadi, pak. Ya. Jadi orang yang sudah tua belum ada jaminan rukun sholat yang dijahar yang dibaca itu apal. Belum ada jaminan, pak. Karena masih ada juga orang udah tua tapi tahiyatnya kagak apal ada, pak. Fatihahnya sih masih belepotan. Padahal ada lima di dalam sholat itu yang wajib dibaca. Dan kita harus fasih itu. Apa yang pertama takbir. Ya. Dan yang kedua Fatihah. Ini rukun sholat. Dan Fatihah ini harus benar. Makhrajnya pun harus benar. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Karena ain sama alif itu beda. Apalagi ngalamin. Itu tambah beda. Jadi kita harus belajar, kita duduk pada ulama. Dan kita enggak usah malu. Kenapa? Karena kalau kita malu di dunia, besok kita akan dipermalukan di akhirat. Ya. Jadi kita enggak usah malu-malu, jangan mentang ah kasanya sudah tua, gengsi dong misalnya, jangan. Ya udah datang aja lah kepada ulama siapa, kepada ustadz, kepada kiai, langsung aja Pak Kiai, saya ini datang ini pin baca Fatihah nih, ya. Atau bahkan nanti sholat saya coba Pak Kiai lihat bacaannya. Udah datang, saya tuh baca. Lah saat baca disalahin, itu jangan ngambek, ya kan? Karena memang salah. Kalau salah terus belajar, makhrajnya dipelajarin, tajwidnya semuanya dipelajarin sampai akhirnya benar sesuai dengan standar ilmu fikih. Jadi jangan sampai kita datang pada yang sama-sama kagak bisa, pak. Dengan datang, yuk saya mau baca Fatihah, kamu dengerin ya. Oh ya, gimana benar? Oh bagus om. Udah sekarang kamu, ya. Gimana benar? Oh bagus. Kenapa? Karena sama-sama nggak bisa itu loh. Dengan yang Fatihah ini harus benar ini, tahiyat. Ini termasuk rukun yang wajib dibaca. Masuk sholawat. Dan setelah itu adalah salam. Ini bacaan yang wajib di dalam sholat. Dan itu harus benar. Makanya di saat kita kira-kira masih belum mampu harus tanya. Ya. Jangan sampai malu-malu. Kenapa? Karena kalau kita malu di dunia, takut-takut besok dipermalukan di akhirat. Ya. Mendingan malu gak apa-apa lah di dunia dah. Kalau emang malu udah bilang, Pak Kiai saya datang ini tapi jangan bilang-bilang ya kalau saya belajar. Oh ya, itu kan. Jadi aman dah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu bodoh, diem dengan kebodohannya. Begitu juga bagi orang yang punya ilmu harus bergerak juga. Harus mengajarkan. Nah, makanya kalau di saat mengajarkan itu enggak usah pandang, pak. Maksudnya apa? Enggak usah pandang banyak sedikit udah, ajarin aja dah. Ya kan? Makanya kalau saya taklim itu mana saja, pokoknya saya enggak pandang jamaah. Ya. Jamaahnya banyak, jamaah sedikit itu sama saja bagi saya, pak. Bahkan walaupun jamaahnya satu orang itu enggak ada bedanya dengan 100 orang. Itu. Kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi orang yang berilmu itu jangan sampai diam dengan ilmunya. Dan orang yang om harus bertanya kepada ulama. Harus bertanya kepada ahlinya. Jangan sampai kita sholat, kita beribadah yang lain, tapi kita nggak bisa dan kita nggak mau nanya dengan ahlinya. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita semakin hari semakin menuju daripada yang namanya kesesatan. Ya. Suatu contoh gini pak, banyak kasus di mana-mana masalah sholat berjamaah. Ya. Ini saya sering perhatikan. Jadi makmum ini seringkali menyamai imam. Atau bahkan sering juga mendahului imam. Dan kalau kasus ini terjadi itu batal sholatnya pak. Jadi kalau barengan dengan imam, satu kali makruh, dua kali batal. Tapi di saat mendahului daripada imam,
itu sholatnya batal. Dan ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Makanya yang boleh barengan dengan imam di dalam sholat itu hanya dalam ucapan amin. Baru itu berbarengan. Kenapa? Karena pada saat itu berbarengan dengan aminnya para malaikat. Ya. Kalau di Indonesia kan aminnya kan lantang, Pak. Amin gitu kan. Tapi kalau di India sana Bangladesh itu aminnya itu cuman apa itu istilahnya agak keras, Pak. Ya. Cuman amin enggak keras. Ya. Makanya kalau orang Indonesia ke India misalnya kan, pertama kali itu waktu mau dolin itu kencang banget aminnya tuh. Jadi perhatian. Jadi amin ini termasuk yang boleh bareng antara makmum dengan imam. Selain itu enggak boleh. Dan memang kadang-kadang imamnya juga itu kan. Karena ada juga imam itu dia itu aduh habis iktidal kemudian mau sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar dia masih belum turun. Masih di atas sudah Allahu Akbar sehingga apa? Sehingga makmumnya sujud duluan. Nah makanya menurut fikih, jadi kalau sudah makmum mendahului daripada imam itu sholatnya batal. Ya. Makanya jadi imam ini Pak harus ada kriterianya kan. Ya. Jadi imam ini yang disepakati oleh jamaahnya. Imam ini jangan sampai memaksakan diri. Kenapa? Karena imam ini kan pemimpin-pemimpin bawa jamaah. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang tidak mampu, udah kagak usah jadi imam. Kenapa? Nanti bermasalah. Serahkan saja kepada siapa yang mampu dan memang di situ berhak untuk menjadi imam. Ya. Jadi saya ulangi lagi, bagi orang yang awam ini harus bertanya, jangan sampai diam. Dan bagi orang berilmu ini harus mengajarkan ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal amya fil jannati derajatun wahidah. Bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan dia menuntut ilmu. Istilahnya statusnya pelajar lah ya. Statusnya masih santri. Ya. Mencari ilmu. Ya. Tujuannya mencari ilmu itu untuk menghidupkan daripada Islam. Untuk menegakkan daripada agama. Mendakwakan daripada agama. Maka antara dia dan para nabi besok di dalam surga itu selisihnya cuma satu derajat. Ya. Makanya kita belajar Pak. Walaupun sudah tua-tua ini kita niatkan bahwasanya saya niat nyantri di Baitur Rahman gitu aja dah. Ya. Niat nyantri. Ya. Niat menuntut ilmu. Ya. Walaupun istilahnya enggak selalu pengajiannya, ya. Tapi alhamdulillah istilahnya bertiap hari ada pengajian. Jadi kita niat nyantri. Niat menuntut ilmu saya di Baitur Rahman. Ya. Jadi kalau kita niat menuntut ilmu, niat nyantri suatu saat kita meninggal dan kita niatnya untuk menghidupkan agama, maka antara kita ya yang niat menuntut ilmu tadi dengan para nabi derajatnya di surga itu selisihnya cuma satu derajat. Nah kalau memang niat nyantri ya maka harus kerasan di masjid Pak. Kerasan di masjid ya. Sebelum azan sudah di masjid. Nanti pulangnya belakangan, datangnya duluan. Banyak baca-baca muzakarah di masjid. Kenapa? Niatnya nyantri. Apalagi sudah tua-tua ini kesempatan. Kesempatan niat nyantri. Sehingga nanti dengan harapan saat diambil oleh malaikat Israel umurnya, maka di dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi niatnya nyantri tadi ya, menurut ilmu tadi, yaitu niat untuk menghidupkan daripada yang namanya agama. Makanya jangan sampai Pak, kita itu duduk majelis taklim tapi gak punya niat. Ya. Jangan sampai itu. Niatnya apa? Niatnya menghidupkan agama. Kalau sudah niat menghidupkan agama, maka saat kita menuntut ilmu tadi,
maka dapat ilmu akan kita amalkan dan juga akan kita sampaikan. Kenapa? Karena niat menghidupkan agama. Agama hidup di dalam diri kita, juga agama hidup di rumah tangga kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, bahkan targetnya agama hidup di seluruh alam. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, besok derajatnya di sorga dengan para nabi ini selisihnya hanya satu derajat saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khair yasmauhal mu'min fayaklamuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadatis sanatan. Bahwasanya satu kalimat daripada kebaikan yang didengar oleh seorang mukmin, kemudian dia paham mengetahui daripada kalimat tadi, kemudian mengamalkan daripada kalimat tadi, kalimat yang baik tadi, maka itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Ya, jadi contohnya gini, Pak. Contohnya kita bicara kebaikan kepada orang, satu kalimat saja kebaikan, lalu orang itu paham dan diamalkan oleh orang itu, maka lebih baik daripada ibadah satu tahun. Itu satu kalimat. Gimana kalau 10 kalimat disampaikan kepada apa itu istilahnya 10 orang. Ya. Makanya untuk kita praktek seperti ini, Pak, ini yang paling mudah kalau kita ikut jamaah tabligh, Pak, itu paling mudah praktek itu. Ya. Karena tiap ketemu orang bicara agama, tiap orang bicara agama, itu sangat luar biasa, Pak. Itu. Jadi ibadah setahun lebih baik daripada ibadah setahun gara-gara satu kalimat yang kita sampaikan kepada orang dan orang itu mengamalkan. Itu. Jadi yang paling mudah untuk mempraktekkan ini yaitu kalau kita ikut keluar daripada jamaah tabligh, baik 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan kalau yang belum pernah, ya coba-coba 3 hari aja nggak apa-apa dulu. Rasakan, ini latihan supaya mudah menyampaikan daripada yang namanya ilmu, yang namanya kebaikan. Karena kita ngomong agama nggak mudah, Pak. Bukan berarti orang yang sekolahnya agama terus ketemu orang bicara agama lancar, nggak juga. Ya barangkali kalau bicara masalah bisnis lancar, bicara masalah ini lancar, ada mall buka, kita udah cerita diskonnya besar-besaran, lancar kita. Tapi kalau sudah bicara masalah agama, bicara masalah sholat, masalah akhirat, surga neraka, kadang-kadang mulut ini terkunci. Bukannya gak tahu-tahu, cuman gak ada kekuatan. Kenapa gak ada kekuatan? Ya karena belum latihan. Makanya saat keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan pada dasarnya ini adalah latihan agar supaya mudah untuk berbicara agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma anta man ta'allama baba min al-ilmi li'alliman nasa u'tiya sawaba sab'ina shadiqan. Barang siapa yang belajar bab daripada ilmu dengan tujuan untuk disampaikan kepada manusia, untuk diajarkan kepada manusia, maka akan diberi pahala 70 daripada siddiqin. Ini jadi belajar ilmu niat untuk disampaikan. Karena ciri-ciri ilmu manfaat itu adalah ilmu yang disampaikan, ada gerakan. Tapi di saat kita mencari ilmu dan kita gak ada niat untuk menyampaikan, maka ilmu ini pun akan terhenti. Jadi li'alliman nas, tujuannya untuk mengajarkan manusia. Karena sekarang manusia ini, Pak, banyak yang diliputi dengan kebodohan. Sehingga orang Islam tapi gak paham bagaimana Islamnya. Orang Islam gak paham daripada sholat. Ini banyak terjadi. Ya barangkali kalau kita lihat ya secara umum, wah ini kayaknya di sini orangnya santri-santri lah, ya orangnya paham agama. Tapi kalau kita mau terjun ke masyarakat, ternyata di sana masih banyak orang-orang Islam itu yang sangat jauh hidupnya daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya saya tahu bagaimana kondisi seperti itu setelah belajar ngikut jamaah tabligh, Pak.
ya, ke daerah-daerah, apalagi datang ke rumah-rumah. Di situ kita akan tahu bagaimana kondisi umat yang sebenarnya. Bagaimana kondisi kebodohan umat yang sebenarnya. Sehingga sudah banyak yang enggak sholat, sudah banyak yang enggak bisa baca Quran. Lah kalau hal yang semacam itu dibiarkan terus, maka lama-lama agama hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Takut-takutnya nanti kita meninggal dunia ternyata anak kita enggak ada yang bisa ngaji. Baca Yasin kagak bisa, nyolatin kagak bisa, mandiin kagak bisa. Alangkah apesnya kita sebagai orang tua kalau kita punya anak yang seperti itu. Ya. Makanya kita harus belajar pada gerakan. Ya. Ya gerakannya dari apa itu keluarga sendiri nggak apa-apa diajarkan agama. Tapi jangan sampai daripada keluarga kita itu yang tidak paham daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala al-abidin wal mujahidin udkhulul jannah. Besok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan merintahkan kepada para ahli ibadah dan juga mujahidin, orang-orang yang ahli berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mujahidin ini bisa juga kalau dalam konteks peperangan, yaitu angkat pedang. Tapi kalau nggak ada peperangan, mujahidin ini termasuk siapa saja yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang dakwah di jalan Allah. Yang penting intinya perjuangan untuk meninggikan agama itu mujahidin. Apa perintah Allah? Udkhulul jannah, masuklah surga. Jadi ahli ibadah dan mujahidin diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Fayaqulul ulama, maka karena pada saat itu juga ada ulama, maka ulama ini nanya kepada Allah. Apa pertanyaan ulama? Bifadli ilmina ta'abbadu wa jahadu. Kata ulama tadi, kalau bahasa kita ya Allah, itu masuk surga kan gara-gara ilmu saya. Gara-gara ilmu saya, mereka beribadah, mereka berjihad. Ini katanya ulama. Ya. Ya seakan-akan kalau dari segi dilihatnya ulama ini cemburu banget. Ini kenapa kok cuma ahli ibadah dan ahli mujahidin, ahli berjuang yang disuruh masuk surga, sedangkan kami tidak, kenapa nih? Ya. Makanya nanyanya seperti itu. Dengan sebab ilmu saya ya Allah, mereka beribadah berjuang. Apa jawab Allah? Fayaqul azza wa jalla antum indi kabadi malaikati. Udah, jangan khawatir, kalian ini para ulama itu seperti malaikat-malaikatku. Isfa'u tasaffa'u fayasfa'una summa yadkhulul jannah. Apa perintah Allah? Berilah syafaat. Dan syafaat akan diterima, kata Allah. Itu kepada ulama. Jadi kalau kepada orang ahli ibadah dan ahli jihad, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi kepada ulama, berilah kamu syafaat. Syafaat pun diterima. Maka fayasfa'una, maka ulama tadi mensyafaatin. Kemudian masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ulama ini besok diberikan apa itu kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Terutama yang jelas kepada orang-orang yang kenal. Makanya dalam kehidupan kita ini, ya paling tidak kita harus ada akrab dengan ulama. Terserah ulama yang mana saja. Di antaranya orang akrab, Pak. Kalau udah beberapa kali gak kelihatan ditanya, Bapak itu kemana? Itu akrab berarti, Pak. Udah dikenal lah ya. Jadi kalau orang udah kenal kan enak banget. Oh itu, kayaknya masih mojo. Oh ya, ya saya masuk surga misalnya kan. Disyafaatin. Kan. Jadi kedudukan ulama ini lebih tinggi daripada ahli ibadah dan mujahidin. Ya. Makanya orang ahli ibadah dan mujahidin tadi diperintahkan masuk surga oleh Allah, sedangkan ulama ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Bisa juga syafaat kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada jamaahnya, kepada siapa saja.
ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi. Makanya jangan sampai kita menghina ulama, meremehkan ulama dan sebagainya. Walaupun ulama itu misalnya kelihatan benar-benar salah, kita enggak usah banyak komentar dan kita lebih baik diam. Ya. Enggak usah kita ikut komentar. Enggak usah kita jelek-jelekin. Kalau memang itu ada ulama-ulama salah, ya ibaratnya Pak, kalau ulama ini salah, anggap saja Quran salah cetak. Ya. Quran salah cetak ini baca jangan. Kenapa? Karena kalau saya cetak dibaca keliru nanti. Dibuang ke tong sampah juga jangan, enggak boleh itu. Kenapa? Karena kalau dibuang ke tong sampah nanti kualat kita. Lalu bagaimana? Ya udah kita taruh di lemari, ya udah kita taruh situ aja. Jadi enggak usah kita utak-atik. Dibaca juga jangan, dibuang juga jangan, biarkan kita taruh di lemari saja. Itu ibaratnya kalau ada ulama berbuat salah, karena ulama pun itu juga manusia, Pak. Ya. Juga manusia yang punya nafsu, yang pengin duit, pengin jabatan, itu ulama sama aja dengan kita. Nah, tapi mereka itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lah maka berkat dari ilmunya inilah, ya. Maka harus kita muliakan. Walaupun misalnya ada yang menghina ulama, udah kita enggak usah ikut-ikutan, Pak. Makanya kemarin ada waktu taklim itu ada yang nanya gini, bagaimana kalau ulama satu dan ulama lainnya ini saling menghujat, saling menghina, bagaimana? Ya saya jawab, ya udah enggak usah ikut-ikutan dah. Itu kan. Enggak usah ikut-ikutan, biasanya kan yang begitu kan ulama yang sudah terkenal biasanya kan. Yang di media apalagi zaman sekarang kan. Bahkan zaman sekarang, Pak, itu kan bisa diedit kan. Sehingga ulama satu dan satu itu bisa perang gitu kan. Itu diedit. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, kita sebagai umat kan enggak usah ikut-ikutan. Udah diam aja dah. Ya kan? Enggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita ibadah-ibadah. Waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya kerja kita kerja. Lalu bagaimana seharusnya kita lakukan? Ya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama itu termasuk disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya akur dan sesuai dengan fungsinya warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi yang tugasnya membimbing daripada umat, ya, menuju jalan kebenaran yang targetnya bagaimana semua umat ini selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.